Tutorial kepalanya nggak ada. Oke, mari kita mulai. Jadi, pertama-tama kita pergi ke penggantian baju. Jadi, kita pergi ke tempat penggantian baju, ya kan? Oke, ini guys. Oke, setelah itu kita tekan menu. Setelah itu, cari edit. Setelah itu, kita scroll ke bawah. Oke. Kita tekan yang di tanda panah itu. Lalu kita dekatin yang kayak bulat-bulatan ungu sampai ada tanda acuan yang aku bulatin itu. Kita dekatin, lalu kita tekan. Oke, setelah itu kita pilih bajunya. Kalau aku sih baju safe. Kalau kalian suka hati kalian baju apa? Kalau aku baju safe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.